Jadi teman-teman, kita lihat di sini bahawa tadi saya sebut bahawa batik adalah bahan perdagangan. Ya. Rupanya batik juga adalah apa ni? Benda yang sangat menarik kita kaitkan dengan terbitnya nasionalisme pribumi, bumi putra di Jawa. Ya. Kalau kita maklum bahawa ya, tertubuhnya syarikat dagang Islam yang kemudian nanti menjadi syarikat Islam itu hasil daripada berkumpulnya pedagang-pedagang batik ya, dari Solo yang diketuai oleh Haji Saman Hudi. Haji Saman Hudi ini pedagang ternama dan menubuhkan ini dan sebenarnya antara lain adalah berganding bahu untuk memastikan kebajikan para pedagang dan juga merespon kepada dominasi batik daripada pesaing mereka iaitu pedagang-pedagang batik Cina. Ya. Jadi mereka harus berkumpul sama dan memastikan bahawa ada pasaran tertentu yang dapat terjamin untuk industri mereka. Kalau anda pergi ke Solo, Selawayan, ya. Kawasan itu adalah kawasan di mana batik, kawasan Kauman di Solo itu, ya, di mana kalau Kauman itu bersinonim dengan santri atau orang yang beragama Islam, ya, yang kuat dengan Islamannya. Dan tempat itu adalah tempat produksi batik yang terbaik di Solo. Ya. Dan kita juga tahu bahawa Solo menghasilkan sejenis batik begitu juga dengan Jogja. Jadi ada kalau orang Jogja pakailah batiknya Jogja. Kalau orang Solo pakailah batiknya Solo. Dan pasti kita kadang mendengar ya. Saya juga masih ingat lagi mak saya menyebut berkenaan dengan bahawa batik Solo lebih halus daripada batik Jogja. Saya tidak tahu tapi itu yang saya dengar cerita. Menarik juga seorang tokoh bernama Haji Misbah juga, seorang haji yang dianggap sebagai ya, antara penentang Belanda yang sangat lantang mendirikan syarikat merah, ya, syarikat Islam merah. Haji Misbah ini juga adalah sebenarnya pedagang batik ya, dengan tulisan-tulisan beliau yang berapi-api. Ya. Dan kita juga maklum bahawa Saman Hudi sebenarnya terinspirasi mendirikan syarikat dagang Islam kerana Tirto Adi Suryo yang mulanya mendirikan syarikat dagang Islamiah terpaksa menutup itu kerana tidak menepati kepiawaian yang ditetapkan oleh Belanda, maka dipindahkan menjadi syarikat dagang Islam yang nanti menjadi syarikat Islam. Ya. Dan Haji Misbah sendiri mempunyai seorang asisten ya yang sangat baik ya, namanya Mas Morko Kati di Promo ya, yang menjadi protegenya Tirto Adi Suryo. Jadi maksud saya menyebut nama-nama ini teman-teman untuk menjelaskan bahawa dalam sejarah ya, berkembangnya nasionalisme pribumi di Indonesia di Jawa khasnya. Itu sebenarnya titik tolaknya datang daripada sebuah bukan saja kesedaran politik tetapi daripada material condition itu mahu menjaga industri mereka iaitu batik. Makanya batik ini bukan benda main-main, bukan benda biasa-biasa. Ya, batik ini sangat sentral dalam pembicaraan kita berkenaan dengan jati diri politik bangsa ataupun identity politik. Jadi sejarah estetika dan keterkaitan dengan kelas sosial itu harus kita berikan tumpuan, kita harus diberi pertimbangan. Ya, contohnya, kalau rakyat biasa yang mempunyai pendapatan biasa-biasa saja, boleh saja memakai batik cap. Ya, kalau hari ini batik ada lagi batik paling murah lah, batik printing. Batik printing itu memang dibuat berkodi-kodi di kilang-kilang. Kalau batik tulis lebih mahal.
yang paling murah boleh saja 2 juta. Ya. Boleh saja boleh yang 10 ribu belahan. Sing dollar. Ya. Ada batik yang begitu mahal sekali. Jadi batik yang dihasilkan dan dipakai di Keraton Jawa mempunyai makna dan pelambangan tertentu. Kita tahu sebab dikaitkan dengan apa ya, makna-makna halus, ya, makna-makna kudus, makna-makna sakral. Membatik saja diperkirakan pada satu ketika di keraton-keraton sebagai kerja halus dalam upaya menjalani proses spiritualitas tertentu. Di kalangan ningrat-ningrat Jawa, antara jadi priyayi yang baik adalah mereka yang boleh menari, mereka yang boleh menembang syair-syair Jawa, mereka boleh bermain gamelan, termasuk juga mereka yang boleh membatik. Nah, ini dapat kita lihat dalam kehidupan Kartini dan adik-adik beliau. Harjonegoro yang saya sebut tadi mengaitkan bagaimana Sri Ratu Permaisuri Sunan Pakubuwono dari Surakarta pada abad ke-18 ya, menghasilkan batik truntum. Ya. Batik truntum ini adalah sebagai lambang kasih kepada suami. Ya, jadi dia menjelaskan ada sejarah di balik batik truntum. Dan dia mengatakan bahawa ya, waktu permaisuri mengatakanlah dia mencipta ini sebagai ya, bukan sahaja tanda kasih tetapi sebuah perjalanan kerohanian beliau. Ya. Bukan sahaja menghargai suaminya tetapi ya, kerohanian pertalian beliau dengan sang pencipta. Baik, ini dibedakan dengan batik sebagai penggunaan praktikal. Ya. Tanpa kemanaan filosofis yang diberikan ke atas. Yang kita pakailah batik disebut batik basahan lah. Kita pun tak tahu apa maksudnya asal pakai batik. Maksudnya sebab kotanya bagus, dia sejuk. Dia tidak panas. Daerah batik dihasilkan berdekatan dengan pemakaman di kawasan tertentu di Jawa, ya, ini bukan di semua tempat. Ya. Bila ada makam raja, ya, makam di raja Jawa lah, ya, maka akan di situ lahirnya tempat orang membuat batik. Ada pertalian di situ kerana untuk ke makam-makam raja ini harus memakai batik. Kalau hari ini makam-makam itu menjadi kawasan wisata religi dipanggil. Dan wisata religi pasti mempunyai kios-kios orang menjual barang. Pasti antaranya batik menjadi tawaran untuk para wisatawan yang melawat ke kawasan-kawasan sakral ini yang dianggap dari masyarakat tempatan. Hari ini, itu saya sebut tadi, batik sudah menjadi sebahagian daripada warisan negara. Malahan dalam majlis-majlis kenegaraan yang resmi, batik boleh dipakai. Contoh agak menarik, bulan ini atau bulan lepas, ya, di Malaysia, telah dibenarkan di Parlimen Malaysia menggunakan batik. Ya, lalu mereka harus pakai coat, ya, baju formal. Tapi kali ini mereka boleh pakai batik. Malahan, perkeliling resmi dalam perkhidmatan awam Malaysia membenarkan hari tertentu, saya lupa hari apa, untuk menggunakan batik yang sebenarnya sudah dipraktiskan di Indonesia sudah agak lama. Ya? Di Malaysia, sektor publik memakai batik hari sekian dan sektor publik memakai hari sekian. Dapat kita tahu kalau kita ke Jakarta, beberapa pekerja bank pada hari tertentu memakai batik dan para pegawai negeri memakai batik pada hari tertentu. Ya. Di Indonesia sendiri, hari batik diraikan pada 2 Oktober setiap tahun menjadi acara tahunan setiap provinsi di Indonesia. Makanya bersaing-saing untuk menampilkan batik itu. Sangat menarik kalau teman-teman lihat nanti batik yang dipromosikan di Riau sebagai contoh. Ya, malahan kalau anda ke YouTube, anda dapati bahawa ada lagu
batik Riau malahan. Dia datang dengan tarian, dengan lagu, dengan batiknya. Jadi masing-masing provinsi mau menampilkan bahawa mereka mempunyai batik. Sampailah daripada Aceh ke Papua Irian. Enggak menarik ni satu satu fenomena yang luar biasa. Batik sangat-sangat maju terbangun di Indonesia. Dan rata-rata saya lihat anak-anak Indonesia sangat berbangga memakai batik. Tetapi saya sedikit hairan di tempat kita, kalau boleh saya sebutlah, agak kadang-kadang malu nak pakai batik. Kadang rasanya batik itu, kalau lelaki ada yang rasanya ada agak feminin, saya tak tahu kenapa. Ataupun batik itu dianggap sebagai tidak ada standard. Saya rasa itu adalah tanggapan tanda yang salah, dan mungkin kalau mereka didedahkan kepada batik-batik yang sangat baik yang ada di Jawa, pasti mereka akan terpegun. Cubalah lihat bagaimana semenjak Presiden Jokowi memerintah, batik yang beliau pakai setiap kali ada acara resmi, batik-batik yang dipakainya itu sangat-sangat bagus. Pasti mempunyai dukungan daripada pereka-pereka batik yang kontemporer. Industri batik Malaysia pernah berkembang pada tahun 80-an, 90-an. Ada batik sutera Jawa pada satu ketika. Saya ingat lagi ada satu hari raya tu, tahun dua tahun tu, batik Terengganu tu memang sangat orang beli kainnya. Saya ingat itu kerana ibu saya adalah seorang penjahit baju. Jadi batik sutera Terengganu dipakai waktu itu di Terengganu. Jadi batik ni pun ada pasang surutnya. Sekarang rata-rata kalau saya tanya, saya sendiri kadang-kadang membeli batik, menyimpan batik. Kalau saya tanya teman-teman dikelilingin saya, rata-rata nak beli batik tu bukanlah sesuatu yang membahagiakan mereka. Walhal saya rasa batik itu adalah satu-satu produk sangat luar biasa, bagus kalau kita berbagi, kita berikan hadiah. Contoh nak Christmas ni, bayangkan kita berikan hadiah Christmas, hari Natal dalam bentuk batik. Ataupun hari-hari ulang tahun atau apa, pastinya sesuatu yang menggembirakan. Sebab batik itu seringkali adalah sebuah produk kesenian. Maksud saya ni kalau batik yang bagus lah, batik tulis yang baik, ataupun batik cap yang separuh cap dan separuh tulis. Jadi batik itu sebenarnya pun berevolusi, kita mesti tahu. Batik tidak pernah statik. Dari penciptaan kerja halus sampai kepada pemasaran komersial, hari ini ada digital batik printing. Dalam masa berapa saat habis semua kerja. Yang kerjanya boleh berbulan, sekarang dalam bentuk digital, tapi pastilah kerja mesin, kerja tidak sehalus yang dilukis oleh seorang perajin. Kerana itu adalah ciptaan khas dia. Ada bengkang-bengkoknya, kita tahulah antara sebagai contoh pemadani yang dibuat di kilang dengan pemadani yang dibuat menggunakan tangan. Pasti berbeza permadani. Dari pemakaian yang ada sisi simbolis kepada pemberian makna yang filosofis. Mungkin saja makna filosofis yang diberikan kepada batik itu datang kemudian. Bisa saja. Atau dari bahagian busana kepada barangan perkakasan dan seni visual, saya dah sebut tadi. Dari pakaian seharian kepada lambang warisan nasional, saya sebut tadi. Pemakaian batik dengan sentuhan trik fashion tertentu hari ini memberi penanda kelas sosial sekarang. Malahan elit-elit atasan memakai batik dengan corak dan selera tertentu, dan itu boleh menggambarkan kelas sosial mereka. Batik-batik mereka adalah batik-batik yang harganya bukan 30-40 lah, ribuan. Malah menarik diperhatikan penggunaan batik di kalangan agamawan dan santri, saya sebut tadi perbezaan antara Jawa dan Semenanjung. Batik dan kolonialisme, kalau kita lihat
para tokoh-tokoh kolonial ya sudah dari awal tertarik dengan batik ini. Sir Stamford Raffles saja menyebut tentang 100 corak batik yang ada pada awal abad ke-19 lama beliau di Jawa, dan senarai itu pastinya bertambah sepanjang masa. Kolonial sendiri mempengaruhi kerekaan batik, perajin batik menyesuaikan permintaan pasaran dari komunitas Belanda. Malahan pegawai-pegawai Belanda dicatat ya, ada gambar-gambar malahan memakai kot, tetapi kain di bawahnya adalah kain batik. Saingan bikinan batik Belanda mendapatkan pasaran di Indonesia, itu juga memberi tekanan kepada para perajin dan pedagang batik pribumi. Kajian ilmiah tentang batik mendapat perhatian selanjutnya. Maksudnya, batik menjadi salah satu bahan kajian dalam wacana Indonesia, dalam Indonesian Studies. Masyarakat peranakan pasti kita tahu, peranakan Cina, peranakan Siti, peranakan Arab. Ya. Banyak kalau lihat foto-fotonya, sudah dapat lihat bagaimana mereka memakai batik-batik yang mahal. Ya. Kerana kebanyakan dari mereka dari kelas atasan dan mereka ya, mempunyai kemampuan mendapatkan batik-batik yang baik. Malahan Raja Thai Chulalongkorn Longkorn mempunyai koleksi batik terbaik sewaktu lawatannya ke Jawa dua kali tak silap saya. Ya, hingga hari tersimpan di Istana Bangkok. Memberi makna kepada batik, saya sebut tadi, meminat mendalam kepada filsafat Jawa, ya, sebenarnya dalam sejarah, juga datang bersama dengan minat kepada seni pembuatan batik. Adanya korelasi, ya, renaissance kebudayaan Jawa dengan zaman di mana batik yang terbaik dihasilkan. Itu menurut para pengkaji Jawa lah. Seni batik dan penggunaan batik sebagai pakaian berkembang selepas jatuhnya Majapahit dan mulanya Islam bertapak di Jawa. Ini juga waktu berkembangnya budaya dan spiritual Jawa khasnya di era Sultan Agong di Mataram. Jadi warisnya Mataram itu kita tahu adalah Solo dan Jogja. Jadi kesinambungan itu dalam sejarah. Dan batik pada zaman Mataram itu sudah diberikan dasar. Batik sebagai seni visual saya sudah sebut tadi. Ya. Malahan ya, pelukis terkenal Indonesia Sujoyono menegaskan batik sebagai seni. Ya. Di saat ada yang meragukan adakah batik itu seni atau kraft, bagi beliau batik itu adalah seni. Dan kita tahu bahawa batik sebagai seni pada tahun 50-an dan 60-an mendapat tempat di kalangan para pelukis seni visual di Melaya dan Singapura. Ya. Saya sebut tadi Chua Tian Teng. Di Indonesia malahan seni batik menjadi hot buka ya, di Irwan Tirta sebagai contoh. Pergilah kedai-kedai buku mahal, anda akan ketemukan buku-buku besar oleh Irwan Tirta. Di dalamnya, Masya Allah, rekaan-rekaan batik yang luar biasa dan pasti harganya mahal. Batik kian menjadi lambang identiti Nusantara, malahan di negara-negara ASEAN. Ragam corak batik adalah sesuatu yang lazim kelihatan. Menarik kalau anda pergi ke merata tempat di Asia Tenggara, pasti akan ketemukan orang pakai batik. Ya? Makcik-makcik di Bangkok, ya, perempuan-perempuan di Kemboja, saya sendiri melihat perempuan di kalangan perempuan Cham di selatan Vietnam, di tengah Vietnam, ya, apa lagi di kalangan orang Burma, ya, seperti batik gitulah, ya, masing-masing, ya, sesuatu yang agak sangat boleh mengikat, ya, estetikanya ASEAN. Kalau boleh disebut. Seorang pemerhati seni Malaysia mengatakan batik will become a critical device to open discourse between art and tradition, engage with popular knowledge, the politics of fashion, disrupt and engage with nationalist construct of cultural discourse, and contribute to continuing documentation of our history of ideas.
Ina saya sebut tadi, Irwan Tirta. Batik yang membuana di level antarabangsa. Luar biasa. Kan? Irwan Tirta salah satu yang top lah. Tapi ada beberapa yang lain. Dan ini juga, ya, saya tidak mahu masuk ke sini. Ini adalah sekadar mengatakan bahawa pengiktirafan industri batik, ya, membangun komunitas, ya, sudah kita dapat lihat, ya, bagaimana setiap daerah itu membangunkan dengan adanya industri batik, sebuah komunitas itu sama tergembleng, sama terangkul dibangunkan. Itu bagaimana adanya potensi ekonomi, kebudayaan dan kesenian. Begitu juga teman-teman di Malaysia, perkembangan batik Malaysia, walaupun batik Malaysia yang dipakai itu bukan batik tulis, pada mulanya adalah batik batik cetak, batik cop dipanggil, ya, yang dikatakan ya di asal batik Cik Minah. Batik Cik Minah itu pada abad ke-18 kalau tidak silap saya, ke 19, ya, di Kelantan. Dan saya ingat lupa juga ada waktu saya membesar, ya, saya ingat kerana makcik saya itu selalu menjaja kuih baulu, dan bersama dengan dalam menjaja itu ada beberapa perempuan dari Terengganu yang menjual kain batik. Saya ingat juga dia menjual kain batik Kelantan pasti dan kain batik Kedah. Saya belum ketemukan hari ini. Agak menarik. Mungkin ada orang yang di Kedah menghasilkan. Jadi saya ingat, ya, tengiang-ngiang saya, perempuan-perempuan yang dari rumah ke rumah membawa batik dan menjual batik. Dan itu adalah bukan cash, ya, itu cicilan, ya, dibayar per bulan. Nanti orang tu datang lagi bawa batik lagi. Pada tahun 70-an, kerajaan negeri Malaysia mempromosi sangat batik dan dia berevolusi, dan kita lihat batik Malaysia mempunyai perbezaan dengan coraknya lah, motifnya dari Indonesia. Malah di Singapura kita dapat lihat, ya, Sarkasi sendiri pernah mengharapkan satu hari wujudnya batik Singapura. Dia mengatakan sebenarnya permulaan percubaan daripada Singapore Airlines, ya, baju seragam, ya, Singapore Girl itu sebagai permulaan, tetapi ia berhenti di situ dan tidak dikembangkan. Ya, beliau bercita-cita, ya, tetapi almarhum meninggalkan kita, cita-citanya tidak dapat disambung. Mana tahu ada pelukis batik lain seperti Tumardi, ya, yang pernah disebut oleh Pak Sakarsi sebagai antara yang berpotensi, ya, membangun batik. Malahan teman-teman pengkaji sejarawan, ya, Farish Noor mengatakan batik sebagai bahasa perantaraan untuk rantau ini, sebagai lingua franca. Ya, dia mengatakan bahawa cerita tentang batik adalah sebahagian dari proses perkisahan sejarah Asia Tenggara dan juga segenap komuniti pribumi, jajah, peneroka, penghijrah maupun komuniti kacukan seperti beliau, yang sama-sama berhak ke atas bahasa perantaraan dalam bentuk tekstil ini yang merupakan sebahagian daripada masa silam dan masa kini, seperti mana udara sama-sama kita hirup, ya, maaf, hirup, dan bumi yang sama-sama kita pijak. Karena pengertian ia adalah milik bersama. Sukar untuk kita katakan, ya, hanya milik satu atau yang lain. Kemudian batik dan persoalan gender, ya, para pengkaji melihat betapa batik yang dipakai lelaki dan perempuan, ya, tetapi seringkali, ya, yang menghasilkannya adalah perempuan, ya. Jadi agak menarik, ya, the role of textile motifs are markers in an indigenous record meant that female knowledge could incorporate not merely skill in execution but also a huge pool of cultural goods, di mana perajin itu seringkali perempuan. Ya, dalam hal ini, ya, kita harus melihat bahawa peranan perempuan menghasilkan sebuah
budaya yang luar biasa bertahan ratusan tahun dan menyebar dengan kuat itu adalah hasil daripada kerja ingatan, kerja apa ni, kerja ketukangan para perajin perempuan. Jadi batik, ya, sama ada lelaki atau perempuan, apapun perajin batik itu adalah sebenarnya unsung heroes lah, boleh kita kata. Kerja budaya yang tak terkenal kan. Mereka itu adalah manusia artis, mereka itu adalah perajin, ya, manusia perajin, craftsman, ya, dan mereka juga boleh menjadi manusia usahawan pemasaran. Sayangnya, mereka itu manusia artis tetapi karya mereka itu tidak disebut. Berbeza dengan hari ini, kita mencipta batik, kita boleh kata itu milik kita. Ya? Itu pun nanti akan di apa ni, ditiru, disalin oleh orang lain sesuka hati mereka. Mereka adalah craftsman. Ya? Mereka berhenti di situ. Ya? Akhirnya, kerja yang begitu ya, lenguh untuk dilakukan, mendapat upah yang sangat rendah, ya, dan akhirnya orang yang menjadi usahawan seringkali mendapat laba yang lebih tinggi daripada perajin-perajin. Ini yang disayangkan. Jadi, perlu kita berikan pengiktirafan bagi saya, seni dan seri. Ya, seri dan seni itu bukan kita saja pakai, tapi kita juga harus merefleksi siapakah yang telah menghasilkan batik ini. Mereka itu adalah bangsawan budaya dalam pengertian sebenarnya. Dibedakan dengan bangsawan keturunan dan bangsawan berpikir. Itulah yang saya fikir dalam pemaparan saya malam ini. Harus kita berikan pertimbangan itu. Ya. Bila menyebut tentang batik, janganlah kita hanya bergembira saja dengan makna, dengan motif, ya, dengan kehalusan, tetapi kita jarang mahu menyebut sang perajin yang telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Batik adalah sebagai jendela untuk memahami budaya, sejarah budaya kita. Saya berpendirian seperti Chris Hodge ini. Dan dalam beberapa pantun-pantun kita sering ya, mengungkapkan imejan tentang pakai batik. Banyak lagu-lagu saya lihat, saya menulis beberapa lagu-lagu Melayu berkenaan dengan batik. Saya dah kumpulkan nanti lain-lain masalah ya, yang menyebut tentang batik. Ada dua pantun ini, apa guna berkain batik kalau tidak dengan sujinya? Apa guna beristeri cantik kalau tidak dengan budinya? Apa guna berbaju batik kalau tidak berkain kasa? Apa guna rupa yang cantik kalau tidak berbudi bahasa? Teman-teman, ya, sudah lama saya bicara ini, ya, lebih sejam. Sudah lama bicara batik, kalau berpanjang nanti tak cantik. Ya, jadi saya harus berhenti di sini. Ini adalah lukisan batik, seni batik oleh Tumardi. Ya. Tumardi ya, yang saya rasa menghasilkan satu lukisan khas batik yang mempunyai ciri yang kita dah tahu ini mesti Tumardi. Ya. Dengan itu, ayolah teman-teman kita meraihkan batik boleh bermula di tempat kita. Kita sangat beruntung kerana di Singapura kita masih ada orang yang bekerja, hasilkan batik, menjalankan pendidikan batik seperti Tumardi. Kita juga ada Cik Oniata yang ada kedainya. Ya. Toko kita di kawasan Kampung Gelam ya, menjadi sebenarnya juga bukan saja peniaga batik tetapi menjadi ambassador batik di Singapura. Ya. Dan di pihak saya sendiri, saya sangat teruja dengan batik ini sudah agak lama. Di jabatan saya beberapa tahun yang lalu, 3 tahun berturut, tak silap saya, saya telah mengadakan Hari Batik. Ya. Batik Day di Jabatan Pengajian Melayu. Sama-sama dan saya pernah mengundang Cik Tumardi dan Oniata sendiri untuk menyampaikan dapatan-dapatan mereka berkenaan dengan batik. Baik, saya rasa saya berhenti di sini saja. Moga-moga kita diberikan dengan apa ya, cakrawala untuk mencintai dan mengapresiasi batik. Ya. Sekian, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan inilah
saya berbagi yang terakhir pada tanggal ini untuk acara webinar series ini yang terakhir untuk bulan ini dan tahun ini. Ya. Sekian, terima kasih saudara. Terima kasih Dr. Azza kerana menyampaikan satu lagi topik yang begitu menarik sekali bagi sesi malam ini. Batik merupakan salah satu warisan Nusantara yang unik dan juga sinonim dengan masyarakat kita. Keunikannya ditunjukkan dengan pelbagai motif yang memiliki makna tersendiri. Misalnya, ragam motif batik Indonesia sangatlah beragam di mana setiap daerah memiliki ciri khas motif batiknya masing-masing. Selain itu, jika kita menyingkap sejarah seni batik, kita dapat mengetahui batik merupakan salah satu daripada akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia sejak berkurun lamanya. Mungkin Dr. Azza, saya tanyakan satu soalan sebelum kita memulakan sesi soal jawab. Mungkin pada pendapat Dr. Azza, bagaimana kita dapat memartabatkan lagi batik di Singapura dan juga secara amnya di Nusantara? Satu soalan yang baik, saudara. Kalau kita lihat usaha yang dilakukan di Indonesia itu sangat sangat baik. Satu gerakan nasional, ada Hari Batik. Apalah pun kita kata ia adalah satu celebration, tak apalah. Ya, tapi setidaknya memberi ruang kepada peniaga batik untuk mempromosikan produk, pecinta batik untuk memperagakan, muzium untuk mempamerkan, sekolah mengadakan forum, kampus mengadakan seminar. Ya. Jadi kan itu kan kerja kolektif. Bila memartabat kan berarti ini bukan kerja satu orang. Martabat itu mestinya memberi ruang, memberi pemikiran. Itu adalah kerja kolektif. Kalau kita lihat, Indonesia sangat jauh sudah berbanding contoh dengan Malaysia. Walaupun Malaysia punya batik Malaysia, tetapi kesungguhan kalau kita perhatikan antara dua belum kita dapat lihat kesungguhan yang di Malaysia. Barusan tahun ini kita dengar adanya mahu membenarkan batik boleh dipakai oleh mereka yang berkhidmat dalam perkhidmatan civil service, kawan awam di Malaysia. Makanya di Parlimen Malaysia. Tapi kalau untuk sebagai research, sebagai promosi besar-besaran, saya rasa kita perlu dapat. Walaupun kadang-kadang banyak kita ketemukan pameran seni lukis batik. Itu ada. Sebab itu mungkin terikat dengan seni visual yang lain. Tetapi kalau batik sebagai pemakaian, mungkin it takes a leadership kadang-kadang saya rasa. Kalau kepimpinan menunjukkan suatu keprihatinan, mempunyai afiliasi yang sangat kuat dengan suatu produk itu, pasti produk itu juga memberi adakan. Sebagai contoh, kenapa songkit sangat kuat di Malaysia? Kalau kita lihat semua upacara-upacara istana di Malaysia dengan 9 istana dengan tiap-tiap tahun ada upacara resmi dan masuk ke istana harus pakai songkit, akhirnya dia menjana permintaan dan penawaran demand and supply. Dan kerana kepimpinan memakainya, elit atas memakainya, jadi batik Malaysia sudah mencapai satu tahap yang agak desainnya dah canggih-canggih ya. Ada yang sudah $5,000, $5,000 saya pernah nak lihat. Kan? Jadi bayangkan batik yang dulu kita beli boleh $150, $100 sekarang sudah menjadi sesuatu collectible item. Kerana apa? Kerana ada naungan, ada pasaran yang lagi dibentuk. Itu bagi saya itu adalah antara usaha memertamakan. Baiklah, terima kasih Dr. Azza. Sekarang kami akan meneruskan ke sesi soal jawab dan saya ingin menjemput teman-teman untuk mengemukakan soalan masing-masing. Anda boleh gunakan fungsi soal jawab di Zoom dan bagi mereka yang menonton sesi ini melalui FB Live, anda boleh menggunakan ruang komen di bawah. Di sini ada satu permintaan, sila perkenalkan diri anda jika anda menggunakan nama panggilan atau samaran. Terima kasih. Baiklah Dr. Azza, saya rasa kita ada satu soalan dari saudara Ismail Ahmad.
Dia menanyakan, "Salam doktor, saya Ismail Ahmad dari Melaka. Saya ingin tahu sejak bila batik muncul dan apa budayanya sehingga muncul batik ini sebagai sebahagian dari hidup kita." Ya, jadi terima kasih saudari Ismail Hamid ya, yang jauh ni dari Melaka ya. Ini kalau sarjana ya ataupun para pengkaji berbeza pendapat macam-macam ya. Ada yang mengatakan batik ini sudah ada pada zaman kuno Cina ya. Batik ini sudah ada di tempat-tempat lain, yang macam-macam lah. Ya. Tetapi yang kita tahu, yang kita pakai, yang kita berdedah, ya, yang kita gunakan, yang merata di rantau kita ini, pastinya dari jauh. Mengapa? Mulanya adalah kain yang dikaitkan dengan ritus tertentu. Dia mempunyai satu hubungan sakral. Pastinya dipakai, pasti kalau kita tahulah, karena orang biasa tak mungkinlah ya. Pada waktu itu belum ada batik cop ya, ataupun batik printing, maksudnya batik tulisan. Jadi yang mampu untuk memilikinya itu adalah pasti daripada golongan atasan. Jadi keraton-keraton ya menggunakan. Jadi secara estetis ianya sangat-sangat tinggi, kualitas tinggi, dan dalam proses pembuatan itu sendiri itu menyumbang kepada apa ni, kejernihan spiritualitas sang perajin itu. Mungkin dia anak raja, mungkin dia pegawai raja yang menghasilkan batik. Jadi asalnya itulah ya batik yang dipakai. Dibuat, dipakai dan menjadi. Kalau kita lihat dalam gambar-gambar yang di ya, yang foto lah ya abad ke-19 ya, ujung-ujung abad ke-19. Banyak kain-kain yang dipakai oleh rakyat biasa bukan kain batik. Macam contoh diambil gambar di kampung itu kain-kain biasa. Nah, yang pakai batik selalu adalah perempuan-perempuan kelas atasan di tempat Melayu, ya. Jadi kain itu pastinya saya rasa kain-kain tulis itu ya diimport ya, dari jauh. Sebab kita tahu bahawa transaksi perdagangan di rantau ini ya pesat ya. Mereka berjual beli, berjual barang ya. Begitu juga contoh ya. Bagaimana negeri-negeri Melayu tertentu membeli gamelan dari Jawa. Ya. Jadi tak muskil kenapa tidak membeli yang lain dari Jawa. Ya. Itu satu. Kemudian bila suatu seni itu, suatu kepadan itu sudah bertapak dan dihasilkan di tempat sendiri, maka lahirlah bentuk batik itu yang bernuansa di tempat. Jadi artinya yang saya sebut tadi, ia bergerak ya, dan berevolusi dan berkembang seterusnya. Ya. Begitu juga dengan batik Malaysia moden hari ini, pastinya ia berkembang daripada batik Kelantan itu. Batik Kelantan itu flora faunanya semenanjung. Dia tidak ada simbol-simbol contoh Sidomukti ataupun Parang yang ada di Jawa, tak ada. Dia tak ada simbol-simbol. Dia sebenarnya lebih pada pepohon alam yang ada di semenanjung menjadi inspirasi kepada perajin batik. Dan akhirnya pada abad ke-20 ya, khasnya pada 80-an, 70-an, 80-an saya rasa, timbullah suatu upaya nak buat batik Malaysia. Lahirlah ya, batik-batik Malaysia itu kita lihat bunga-bunganya agak simpel. Dia tak padat seperti batik-batik yang ada di Jawa. Ya. Batik-batik Jawa, motif-motifnya padat. Ada batik-batik
Kelantan Terengganu itu bunganya satu dua ya, tapi warnanya kuat sekali, baik tanahnya ataupun baik bunga. Saya rasa itu jawapan. Baik, terima kasih Dr. Azhar. Saya rasa itu sahaja soalan pada malam ini. Tak ada lagi soalan. Di FB Live pun tiada soalan. Ada. Betul. Sekejap. Ya. Tak ada soalan. Tiada. Okey. Hanya hanya komentar saja di sana. Okay, Dr. Azhar, kita akhiri sesi ini. Baik, ya, boleh saja kita akhiri sebab saya rasa memang umumnya saya rasa apa biasa-biasa sajalah ya. Saya berbagi ini sebenarnya berbagi bacaan saja dengan harapan ya, teman-teman yang punya minat mengkaji, minat membaca boleh membangunkan seterusnya ya. Yang penting saya rasa kita jangan rasakan batik itu asing dari kita. Ya, kalau kita rasa asing dari kita, satu hari nanti orang lain akan rasa batik itu milik mereka dan barulah kita nanti tercungap-cungap, tercengang-cengang ya, terpinga-pinga kenapakah kita hilang batik. Jadi saya rasa pemakai Melayu waktu saya dibesarkan tidak pernah rasanya oh batik itu asing. Tapi lama kelamaan saya lihat daripada pengalaman saya sendiri, dari keluarga saya sendiri ya, generasi yang baru agak rasa ya, terpisah dengan apa itu batik. Saya rasa literasi kebudayaan, literasi warisan ya, harus berdepan dengan persoalan ini bahawa dalam memperkenalkan batik sebenarnya bukan saja untuk memakai, untuk membelinya, tetapi juga memperkenalkan sejarah Nusantara. Saya rasa itulah sebenarnya tujuan malam ini saya berbagi. Dari batik kita boleh membaca khazanah kebudayaan kita, sejarah kebudayaan kita dan seri dan seni iaitu estetika, ya, poetika dan politika yang batik. Ya, yang dalam peradaban, dalam dalam masyarakat kita sudah terbangun sekian waktu dan harus sama-sama kita kirakan. Itu saja dari saya, saudara. Dr. Azhar, maaf, ada satu soalan di ruang Oh ya. Q&A oleh Di mana? saudara Akbar Rizki. Assalamualaikum, doktor. Saya Rizki dari Hiroshima. Saya ada soalan. Sejak bila tahun teknik membatik bermula di Malaysia? Terima kasih. Okey. Kalau di berdasarkan kepada thesis ya yang pernah ditulis. Maaf saya lupa di sini itu ya. Siapa ya namanya? Ada seorang perempuan namanya Cik Nina memperkenalkan batik di Kelantan pada abad dari catatannya abad 18, maksudnya 17 something lah ya. Dan dikatakan ia membawanya dari Jawa. Nah, itu berdasarkan tesis yang ditulis oleh pengkaji ini. Saya minta maaf saya lupa. Rizky nanti boleh hubungi saya di email saya ya. Nanti kita bisa berkontak. Itulah asal muasal mudanya batik di Malaysia. Kalau batik yang baru ini ya, ada kemungkinan ianya adalah hasil daripada yang saya sebut tadi yang asal muasalnya dari Kelantan dan seni baru ya, dengan nuansa Malaysia dengan kalau kita lihat ya kebudayaan Melayu Semenanjung yang sangat akrab dengan keislaman pasti memilih corak-corak yang sesuai ya, dengan keyakinan keberagaman. Ya, contohnya tidak ada motif-motif haiwan, ya, manusia, hanya bunga saja. Dan bunga pun itu tidak dibuat macam bentuk bunga yang betul. Tapi sangat abstrak sifatnya. Keabstrakan itu mungkin dapat menjelaskan karena tidak mahu menyerupai segala bentuk ciptaan dari alam. Kemudian warna yang dipilih itu lebih lebih kuat kerana menunjukkan juga
kecenderungan pemakai pasaran Melayu yang memang suka warna yang terang-terang. Dari situlah saya rasa. Dan pastinya saudara Rizky dan teman-teman lain boleh pun mencari jawapannya daripada beberapa tesis-tesis yang telah dihasilkan ataupun kita sambung kajian-kajian mereka. Baik. Yeah.